bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Ini jangan lupa kasih alamat dia. Muka surat berapa? 60. Oh, ini ada alamat apa? Iya, betul. Baik, kita di akhir-akhir muka surat 61. Qala fadilatu Syaikhina Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala wa tauluhu wa la syabiha lahu wa la nadhir. Kata Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani Al-Maliki rahimahullah, tidak ada yang menyerupai dia, tidak ada yang setara dengan dia. Annallaha la mithlalah, bahwasanya Allah tidak ada yang semisal dengannya. Wala yushbihuhu ahadun min khalqih, dan satupun dari makhluknya tidak ada yang menyerupai dia. Bal huwal mutafarridu bi sifatih, bahkan dia menyendiri dengan sifat-sifatnya, yaitu sifat kesempurnaan. Sama-sama ada istilah apa? Allah punya ilmu, makhluk punya ilmu. Allah punya kehidupan, makhluk punya kehidupan. Dan sifat-sifat lain. Tetapi sifatnya Allah itu sifat kesempurnaan, sifat yang sempurna. Sementara makhluk memiliki banyak kekurangan. Baik. Jadi bukan maksudnya di sini Allah mutafarrid bi asli sifat, bukan asal sifat, tapi apa itu kamalis sifat, kesempurnaan sifatlah yang Allah menyendiri. Adapun asal sifat, mungkin Allah itu rahim, makhluk juga rahim, misalkan Allah kuat, makhluk kuat. Tetapi sifat kesempurnaan itu hanya milik Allah. Qala Allahu azza wa jal, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tiada sesuatu pun yang semisal dengannya. Ini dua jumlah digabungkan jadi satu. Laisa ka huwa syai' dan laisa mithlahu syai'. Digabungkan untuk tauhid, yaitu benar-benar tiada sesuatu pun yang semisal dengan dia, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, ai laisa ka khaliqil azwaji kulliha syai'. Tiada sesuatu pun yang seperti pencipta pasangan-pasangan semuanya. Li'annahu al-fardu samad, karena dialah yang bersendirian, dialah yang pemimpin segalanya. As-samad, yaitu as-sayyidul kamil, pemimpin yang sempurna. Alladzi la nadhiralah, yang mana tiada yang setara dengan dia. Wa hadhil ayah aslun fi aqidati ahli sunnah fil asma'i was sifat. Dan ayat ini tadi, ayat dalam Asy-Syura itu, adalah sebagai dasar di dalam aqidah ahlus sunnah dalam masalah asma' was sifat. Aslun yaitu dasar atau dalil. Wahiyal isbatu ma'at tanzih, yaitu penetapan disertai dengan penyucian. Kita menetapkan Allah maha mendengar, maha melihat, tapi kita menyucikan keserupaan dari Allah Ta'ala. Allah tersucikan dari keserupaan sifat. Bikhilafil musyabihah, berbeza dengan kelompok musyabihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Fa'inna indahum al-isbata ma'at tasbih, karena yang ada pada mereka adalah penetapan disertai dengan penyerupaan. Karena apa? Dengan alasan telah kita lewati. Kita tidak memahami sifat kecuali yang ada pada makhluk. Berarti penetapan sifat pada Allah disertai dengan, diserupakan dengan makhluk. Dan telah dibantah bahwasanya itu akal kalian yang terlalu rendah. Tidak ada dalil yang memaksakan, yang mewajibkan bahwasanya penetapan tidak mungkin terjadi kecuali apa yang ada pada makhluk. Kita katakan Allah punya sifat melebihi apa yang ada pada makhluk. Selesai. Tanpa kita membayangkan itu seperti apa yang ada pada makhluk. Bi khilafil mu'attilah, wa bi khilafil mu'attilah juga berbeza dengan orang-orang mu'attilah yang mengosongkan sifat.
Fa inna indahum at-tanziha ma'at ta'til. Karena yang ada pada mereka adalah penyucian Allah disertai dengan pengosongan. Agar Allah tidak sama dengan makhluk, Allah tidak boleh punya sifat ilmu, sifat hidup, sifat mendengar, melihat dan sebagainya. Berarti hakikatnya apa? Menghina Allah. Makhluk punya sifat bagus-bagus, Allah tak boleh punya. Ini menghina Allah hakikatnya. Wa ahlu sunnah asbatu sifat wa nazzahuha an musyabahatil makhlukat. Sementara ahlu sunnah, mereka menetapkan sifat-sifat sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Kita ikut Allah dan Rasulnya, bukan membuat-buat sendiri. Tapi juga menyucikan sifat-sifat tadi dari keserupaan yang ada pada makhluk. Sebagaimana Allah dan Rasulnya menyucikan itu. Menyatakan sifat Allah tidak sama dengan makhluk. Nah, jadi kita sekedar ikut. Ikut apa yang Allah dan Rasulnya katakan. Dari sisi isbat dan dari sisi nafi. Dari sisi penetapan dan dari sisi penyucian. Wa qawluhu wa huwa sami'ul basir isbatun lismai as-sami'i wal basir. Menetapkan dua nama, yaitu Maha Mendengar dan Maha Melihat. Wahuma yadullani ala isbati sifatai as-sam'i wal basar. Dan kedua-duanya menunjukkan ditetapkannya dua sifat, yaitu sifat pendengaran dan sifat penglihatan. Karena dikatakan apa? Lillahil asma'ul husna, hanya milik Allah lah nama yang paling indah. Dikatakan nama paling indah apabila nama itu mengandungi hakikat dan sifat. Kalau sekedar nama tanpa hakikat, ini bukan paling indah berarti. Sekedar nama indah, tapi bukan paling indah. Tayyib. Karena dikatakan husna, berarti dia menunjukkan kepada makna. Makna itulah sifat. Kita tahu definisi sifat itu apa sih? Makna qaimun bidzat. Makna yang tegak pada suatu zat. Makanya tatkala Allah menetapkan dia mendengar, melihat, berarti memang dia punya sifat itu. Tidak seperti yang dikatakan orang Mu'tazilah. Allah memang punya nama, Maha Mendengar dan Maha Melihat, tapi dia tidak boleh mendengar, tidak boleh melihat. Ini akidah yang kacau. Lalu untuk apa punya nama macam itu? Kalau ternyata dia tidak mendengar dan tidak melihat. Oh iya. Makanya tatkala kita ahlu sunnah menetapkan Allah punya dua nama itu, kita menetapkan makna yang terkandungi di dalamnya. Bahwasanya memang Allah itu memiliki sifat mendengar, sifat melihat juga. Sempurna pendengarannya, sempurna juga penglihatannya. Dan sifat-sifat yang lain. Wa qawluhu laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu pun yang semisal dengannya, ya dulu ala tanzih, menunjukkan adanya penyucian. Allah disucikan dari keserupaan. Ai annahu laisa sam'un, annahu lahu sam'un, Allah memiliki pendengaran. La kal asma, tapi tidak seperti pendengaran-pendengaran para makhluk. Pendengaran para makhluk sangat apa? Terbatasi, sangat terbantut. Secara teori katanya apa? Manusia hanya mampu mendengar suara dengan getaran berapa itu? 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kalau kurang dari itu atau lebih dari itu, telinga manusia tidak mampu mendengarnya. Sementara Allah mendengar segalanya, terserah frekuensi berapapun, Allah mampu mendengar itu. Bahkan isi hati pun Allah tahu. Allah mendengar detak apa itu? Desiran suara-suara di dalam hati manusia. Wa basarun la kal absar. Dan Allah Maha Melihat, tapi tidak seperti penglihatan-penglihatan para makhluk. Kita tidak mampu melihat apa yang di balik dinding atau melihat sesuatu yang mungkin apa lebih kecil dari apa istilahnya ya, lebih kecil dari ukuran nano mungkin atau apa. Tapi Allah Ta'ala mampu melihat itu semua. Bahkan Dia tahu makhluk di dimensi yang lain. Kita tidak tahu itu. Tapi kita tidak tahu apa yang di langit kedua, ketiga. Allah tahu segalanya. Jadi memang tidak sama penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Maka apa? Ditetapkannya sifat tidak menunjukkan keserupaan. Wa qala ta'ala hal ta'lamu lahu samia. Ini soal lil ingkar, yaitu la ta'lamu lahu samia. Engkau tidak tahu ada yang menyamai Allah. Ya, tak ada yang menyamai Allah Ta'ala. Qala ibn Katsirin rahimahullah. Qala Ali ibn Abi Thalhah. Ani ibn Abbas. Hal ta'lamu li rabbi mislan au syabihan. Apakah engkau tahu ada yang semisal atau yang serupa dengan Rabb? Jawabannya tidak tahu. Memang tidak akan ditemukan. Tayyib. Kemudian dikatakan di sini,
Wa kadzalika qala Mujahid wa Sa'id ibn Jubair wa Qatadah wa ibn Jurayj wa ghairuhum. Demikian pula ucapan dari para a'immah ahli tafsir tadi. Wa kalimatu ahadun, mana tadi? Enggak nih, ana lompat ya. Wa qala Allah Ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada sesuatu pun yang, dan tiada satu zat pun ahad, tiada satu zat pun yang kufuwan, yang setara dengannya. Kalau dalam kiraan apa kufuan, kufu, tak ada yang sekufu, tak ada yang setara dengan dia. Ini penafian-penafian yang mengandungi apa, kesempurnaan kebalikannya. Tatkala tidak ada yang menyamai Allah, berarti memang Allah maha sempurna. Tatkala tidak ada yang sekufu dengan Allah, memang Allah lah yang maha tinggi, maha sempurna, dan seterusnya. Wal kufu huwal misal, ya yang semisal. Wan nadhir, yang setara. Qala al-Qurtubiyyu fi tafsirih, lam yakun lahu syabihun wala idl. Tidak ada yang lam yakun lahu, yaitu tidak ada yang menyerupai dia, dan tidak ada yang seperti dirinya, itu yaitu seperti, yang mirip. Laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu pun yang semisal dengan dia. Wa kalimatu ahadun ja'at fi siyaqin nafi, iya, nakira fi siyaqin nafi tufidul umum. Fatakunu ammatan fi kul fi nafyi kulli syabihin aw matsil, maka dia bersifat umum, mencakupi setiap penafian, mencakupi penafian segala keserupaan dan kemiripan. Ya, tak ada yang mirip dengan Allah sama sekali. Karena apa? Allah terlalu sempurna untuk diserupai. Wa ma ja'a fi tafsir Ibnu Katsir, yang datang di dalam tafsir Ibnu Katsir, min tafsir hadhil kalimah, dari tafsir kalimat ini, bizaujah, huwa min qabili tafsir bil misal. Tidak ada yang layak menjadi pasangan untuk dia. Ini sekedar contoh, contoh tafsir. Karena kita tahu bahwasanya yang namanya pasangan itu berarti ada kesesuaian, ada kemiripan. Sementara tak ada yang mirip dengan Allah. Wa hadhil jumlah minas surah mu'akkidatun lima taqaddama minal jumal. Jumlah ini dari surat ini, walam yakul lahu kufuwan ahad, ini sebagai penguat dari kalimat-kalimat sebelumnya. Kalimat kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itulah ahad, yaitu al-mutafarrid fil, apa itu? Fil zat was sifat, yang menyendiri dalam zat dan sifat. Allahus samad, yaitu as-sayyidul kamil, pemimpin yang sempurna. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak, berarti apa? Dia hidup kekal. Walam yulad, tidak diperanakkan, berarti memang tidak ada batas awal. Dikuatkan itu semua dengan apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad, tiada sesuatu pun yang setara dengan dia. Jadi ayat yang keempat itu sebagai penguat dari kalimat-kalimat sebelumnya. Baik, makanya tatkala ada orang Kristen misalkan, atau orang Hindu atau apa, tanya, bagaimana Anda mengenal Allah atau mengenal Tuhan Anda? Tinggal dibacakan ayat ini, dibacakan apa? Surat Al-Ikhlas, yang dikatakan sebagai tauhid. Apa itu dikatakan? Tauhidul al-ma'rifah, tauhid di dalam masalah al-ma'rifah wal mu'taqad, pengetahuan dan keyakinan. Allah itu apa? Jawabannya ada dalam surat Al-Ikhlas. Walaupun surat lain pun banyak, tapi secara ringkas telah dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian dikatakan di sini, walasiyama al-jumlatil ula, terutamanya adalah jumlah yang pertama, kul huwallahu ahad. Ini dikuatkan dengan yang terakhir, katakanlah Allah itu satu, tiada sesuatu pun yang setara dengan dia. Berarti satu dalam apanya? Satu dalam kesempurnaan zat, satu dalam kesempurnaan nama, satu dalam kesempurnaan sifat, dan satu di dalam kesempurnaan perbuatan. Dia menyendiri, tak ada yang menyerupai dia dari sisi zat, dari sisi nama, dari sisi sifat, dan dari sisi perbuatan. Nah, dikuatkan dengan ayat yang keempat, memang tak ada yang setara dengan dia dari sisi manapun. Tayyib. Kemudian fahuwa subhanahu wa ta'ala ahadun walam yakun wala yakunu ahadun kufuwan lah,
Maka Allah itu memang maha satu, maha menyendiri. Tiada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Wa qauluhu wala waladalah wala walidalah. Dia tidak punya anak, menunjukkan apa? Memang Dia kekal, tidak ada yang Dia tidak memerlukan pewaris, pewaris tugas, pewaris kehormatan, pewaris klan untuk melanjutkan nama Dia, tak ada. Dia sendiri maha kekal, hidup terus. Dan tidak punya ayah, berarti memang tidak ada batas awal, tidak ada yang menciptakan Dia. Baik. Wala sahibatalah, Dia tidak punya istri. Untuk apa? Melengkapi, untuk memenuhi keperluan ini itu, Dia tak perlu itu semua. As-sahibah hiya zaujah, hiya istri. Wa qad ja'a fil Qur'an nafyul waladi wal walidi was-sahibati 'anillahi 'azza wa jalla. Telah datang di dalam Al-Qur'an peniadaan anak, ayah dan istri dari Allah Azza wa Jalla. Qala Allahu Azza wa Jalla, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fa nafa 'anhul walida wal walad. Maka Allah meniadakan dari dirinya ayah dan anak. Wa nafa anhu kulla mithlin wa nazir. Dan Allah meniadakan dari dirinya segala kemiripan, keserupaan dan kemiripan. Wa minhu az-zaujah, termasuk nazir itu apa? Zaujah. Tayyib. Wa fi hadhihi suratil karimah, di dalam surat yang mulia ini, dan semua surat adalah mulia, isbatu ahadiyatih, ditetapkannya ahadnya Allah. Allah memang menyendiri, tafarrud menyendiri, munfarid. Wa somadiyatih, dan somadiyah Dia. Telah kita lewati, Allahus Somad memiliki 4 penafsiran. Tafsir pertama yaitu As-Sayyidul Kamil. As-Somad ayat As-Sayyidul Kamil. Tafsir yang kedua yaitu Alladzi yasmudu ilaihil khalqu bihawaijihim, yang mana para makhluk semuanya menjulurkan tangan-tangan mereka dengan hajat-hajat mereka, semuanya minta pada Dia karena Dia pemimpin yang kaya. Tafsir yang ketiga adalah yang disebutkan di dalam lafaz setelahnya, lam yalid wa lam yulad. Somad adalah yang tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Berarti tidak ada batas awal dan tidak ada batas akhir. Kemudian as-somad yang keempat yaitu alladzi la jaufalah, tidak ada rongga pada zatnya. Makanya tidak akan terkena bahaya apapun. Manusia badannya berongga, ada lubang-lubang, masuk angin sedikit aja sudah pening. Sudah lemah, senang dimasuki virus, dimasuki bakteria atau apa saja itu. Sementara Allah maha perkasa, tidak mengalami itu semua. Nah, inilah as-somadiyah. Kemudian wa nafsul usuli wal furu', dan juga menafikan usul, yaitu orang tua. Allah tak punya orang tua, tidak seperti Tuhannya orang-orang Kristen atau yang sebagian yang lain ada orang tuanya, seperti Tuhannya siapa juga orang Buddha ada orang tuanya, Siddhartha Buddha Gautama kan dilahirkan, berarti adalah ayah dan ibu. Nah, Allah tak punya itu. Tayyib. Kemudian wal furu', yaitu anak. Nah, Allah tak punya anak, sementara sebagian Tuhan orang-orang kafir itu punya anak. Wanuzara, dan yang setara anhu, Allah meniadakan dari dirinya orang-orang sesuatu yang setara dengannya. Fahuwa ahadun lakuf Allah, Dia adalah maha tunggal, maha esa, maha satu, tiada yang setara untuknya. Wahuwa somadun, Dia adalah somad, la walada wala walidalah, tidak punya ayah dan tidak punya anak dan tidak punya ayah. Was-samad huwa alladhi tasmudu ilaihil khalaiqu bihawaijiha. As-samad adalah yang mana para makhluk menghulurkan tangan-tangan mereka kepadanya dengan hajat-hajat mereka. Wa huwal ghaniyyu an kulli man siwa. Dia maha kaya, Dia tidak memerlukan dari siapapun selain dirinya. Al-muftaqiru ilaihi kullu man ada, yang mana semua yang selain Dia itu sangat tergantung kepadanya. Falika mali ghina, maka disebabkan karena kekayaan Dia, la yahtaju ilal walidi wal walad, tidak memerlukan ayah dan tidak memerlukan anak. Walikaunihi wahidan ahadan,
La yakunu ahadun lahu mithlan wa nadhira. Karena dia wahid, yaitu satu di dalam sifat, ahad, satu di dalam zat, tiada sesuatu pun yang semisal dan setara dengan dia. Alal khilaf di kalangan ulama, apa biasanya Allah wahid dan Allah ahad? Dua-duanya nama Allah ya. Al-wahidul qahar, al-ahadus samad. Dua-duanya nama Allah, maknanya hampir sama, wahid dan ahad. Sebagian mengatakan wahid itu satu di dalam sifat, ahad itu satu di dalam zat, yaitu menyendiri di dalam kesempurnaan sifat, menyendiri di dalam kesempurnaan zat. Wal walid ja'a nafyuhu fil qur'ani anillah. Masalah ayah telah datang peniadaannya dalam Al-Qur'an dari Allah. Fi hadhihi surah, dalam surat ini, fi qawlihi walam yulad, dia tidak diperanakkan. Wa ammal walad, adapun masalah anak, faqad ja'a nafyuhu anillah fi ayatin katsirah, dalam ayat tadi juga sebenarnya telah datang peniadaannya dari Allah di dalam ayat yang banyak. Wa dzalika annal yahuda yaqulun Uzairun ibnullah. Sebabnya adalah karena orang Yahudi mengatakan Uzair itu putra Allah dengan alasan dia dilahirkan tanpa ayah. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan dia dikatakan anak Tuhan karena dia mampu hafal menghafal apa itu Taurat yang mana semua orang tidak hafal. Ada yang bilang itu entah. Wan Nasara yaqulun Al-Masihu binullah. Orang-orang Nasara mengatakan Yesus adalah anak Allah dengan alasan dia lahir tanpa ayah. Dengan alasan itu maka dikatakan dia punya zat ilahiyah. Baik, lalu bagaimana dengan Nabi Adam? Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Kenapa tak sekalian jadi Tuhan? Ini kontradiksinya orang ahli kitab dan selalu akan kalah tatkala debat dalam masalah itu. Wal kufarul ladzina bu'itsa fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulun. Orang-orang kafir yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan ke tengah-tengah mereka, mereka mengatakan al malaikatu banatullah. Para malaikat adalah putri-putri Allah. Kalau ditanya dari mana kalian tahu? Nah, tak ada dalil sama sekali. Wa min dzalika qaulullahi azza wa jalla fil Baqarah. Termasuk dari pendalilannya adalah firman Allah azza wa jalla dalam surat Al-Baqarah, wa qalu takhadallahu waladan subhanahu ballahu ma bis samawati wal ard kullullahu qanitun. Mereka mengatakan Allah mengambil anak, yaitu Allah memiliki anak. Maha suci dia, yaitu dia suci dari memiliki anak. Bahkan semua yang di langit dan di bumi itu kepunyaan dia, yaitu hamba dan makhluk dia. Bukan ada yang jadi anak dia, bukan, semuanya hamba dia. Kullullahu qanitun, semuanya tunduk patuh kepadanya. Mungkin tunduk patuh secara syariat atau minimalnya adalah tunduk patuh secara apa? Takdir. Tak ada yang mampu lari dari takdir Allah Ta'ala. Wa qala fil mu'minun. Kenapa bukan fil mu'minin? Ya, ini nama surat. Ya, alal hikayah dia. Di dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah." Allah tidak mengambil satu anak pun. Min di sini taukidun nafi, datang setelah nafiyah. Asalnya mattakhadallahu walada. Dan dia tidak memiliki, dan tidak ada sesembahan bersama dia. Asalnya wa ma kana ma'ahu ilahun, sebagai isim kana. Wa qala fi Maryam, dalam surat Maryam, wa qalu takhadar rahmanu waladan laqad ji'tum syai'an idda. Mereka mengatakan Ar-Rahman mengambil anak. Sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang sangat besar kemungkarannya. Wa ghairi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lain. Minha fin nisa, ada dalam An-Nisa, wal An'am, wat Taubah, wa Yunus, wal Isra, wal Kahf, wal Anbiya, was Saffat, waz Zukhruf, wal Jin. Ya, dalam surat banyak sekali Allah membantah orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Wa amma sahibah, adapun masalah istri, penafian istri, faqad ja'a nafyuha 'anillahi azza wa jalla fil Qur'an, telah datang peniadaannya dari Allah azza wa jalla di dalam Al-Qur'an, ma'a nafyil walad, disertai dengan ditiadakannya anak, anhu dari Allah, fi qawlihi azza wa jalla badi'us samawati wal ard, dialah yang mencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya, anna yakunu lahu walad, anna bimakna kaifa, bagaimana dia memiliki anak? Ini soal ingkari. Wa lam takul lahu sahibah, sementara dia tidak punya istri.
Wa qawlihi fil jin, dalam surat al-jin, wa annahu ta'ala jaddu rabbina man takhadha sahibatan wala walada. Dan sesungguhnya ta'ala, yaitu apa? Maha tinggi dia, jaddu rabbina, jaddu sebagai fa'il dari ta'ala. Keagungan Rabb kami itu maha tinggi, sangat tinggi keagungannya. Dia tidak mengambil istri dan tidak juga mengambil anak. Ya, dia terlalu sempurna untuk memerlukan itu semua. Ta'ala al-dhamatuh, ya, jaddu bimakjad bimana al-dhamah. Baik. Wa ma ja'a fi kalami bini Abi Zaid rahimahullah fi nabi syafihi wan nadhiri wal walid wal walad, yang datang di dalam ucapan si penulis Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani di dalam meniadakan sesuatu yang setara atau yang mirip atau ayah atau anak wasahibah ataupun istri, huwa nabyun ala tariqati salaf, ini peniadaan sesuai dengan metode salaf. Dari sisi mana? Wa huwa nabyun mutadamminun isbata kamalillahi azza wajal, peniadaan yang mengandungi ditetapkannya kesempurnaan untuk Allah azza wajal. Ya, bukan nahbiyun mahat, bukan semata-mata peniadaan, tapi peniadaan yang mengandungi ditetapkannya kesempurnaan kebalikannya. Kalau dikatakan Allah tidak lemah, berarti apa? Kita menetapkan kesempurnaan kekuatan Allah dan seterusnya. Fa nabiyyu syabihi wan nadhir mutadamminun isbata kamali ahadiyatih, maka ditiadakannya sesuatu yang serupa atau mirip dengannya, ini mengandungi ditetapkannya kesempurnaan ahadiyahnya Allah, menyendiri di dalam kesempurnaan. Dan dia memang bersendirian, tidak perlu sesuatu yang setara dan mirip dan apa. Wa nabiyul walidi wal walad wasahibah, ditiadakannya ayah, anak dan istri, mutadamminun isbata kamali ghina, mengandungi ditetapkannya kesempurnaan kekayaan Allah. Dia maha kaya, yaitu tak perlu apapun dan tak perlu siapapun. Tidak perlu ayah, anak dan semacam itu. Wa kullu ma ja'a fil Qur'an min nabi syai', setiap dalil yang datang di dalam Al-Qur'an yang meniadakan sesuatu anillah dari Allah, fa innahu mutadhammin, fa innahu yatadhammanu isbata kamali diddi dzalik, maka sesungguhnya dia mengandungi ditetapkannya kesempurnaan kebalikan perkara tadi. Dzalikal manfi, perkara yang ditiadakan tadi. Mithlu qaulin, seperti contohnya firman Allah, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard, dan Allah itu sama sekali tidak ada yang mampu meloloskan diri darinya, baik yang di langit ataupun di bumi. Menunjukkan apa? Dia maha tahu, maha perkasa, maha kuasa, maha menunjukkan segalanya. Tak ada yang luput dan tak ada yang lolos dari dirinya. Innahu kana aliman qadira, makanya ditutup dengan ketetapan kebalikannya. Memang dia maha tahu, makanya tak ada yang mampu sembunyi dari Allah. Dan maha kuasa, semuanya di bawah kekuasaan dia. Fa innahu dalun ala isbati kamali qudratih, maka peniadaan tadi, tidak ada yang mampu meloloskan dan meluputkan diri dari Allah, ini mengandungi kesempurnaan kekuasaan Allah dan juga apa, kesempurnaan ilmunya Allah, sebagaimana dibahas oleh Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa. Wa kadza qauluh, demikian pula firman Allah, wa laqad khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam, dan sungguh benar-benar kami telah menciptakan langit dan bumi juga apa saja yang ada di antara keduanya di dalam 6 hari, menunjukkan apa? Maha kuasa, maha kuat, maha berilmu dan seterusnya. Kemudian wa ma massana min lughub, dan kami tidak tertimpa keletihan sedikit pun, berarti memang dia maha kuat. Min ta'ab, ya, kami tidak tertimpa kelelahan, keletihan sedikit pun. Berarti fahuwa mutadhamminun isbata kamali qudratih, maka ini tadi mengandungi ditetapkannya kesempurnaan kekuasaan dan kekuatan Allah. Wa mithlu qaulih, contoh yang lain yang diajari untuk apa, memahami kandungan ayat, tafsir ayat. Contohnya firman Allah Ta'ala, wa la yadhlimu rabbuka ahada, Rabbmu tidak menganiaya siapapun, berarti apa, dia maha adil. Wa huwa dalun ala kamali, ala isbati kamali adlih,
Ini menunjukkan ditetapkannya kesempurnaan keadilan Allah. Wa qauluh, demikian pula boleh qauluh, boleh qaulih. Seperti firman Allah juga dalam ayat yang lain, wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama. Ya'zubu ya bata'id, menjauh. Tidak ada yang mampu menjauh dari Rabbmu seukuran dzarrah pun di langit dan di bumi, yaitu semuanya diketahui oleh Allah dan semuanya dikuasai oleh Dia. Baik yang di langit, yang di bumi ataupun di langit, wala asghara min dzalik. Tidak ada yang lebih kecil dari dzarrah. Wala akbar, tidak ada yang lebih besar dari itu, illa fi kitabim mubin, kecuali sudah ada di dalam kitab yang jelas. Apa maksudnya kitab yang jelas? Kitab apa itu? Iya, lahul mahfudz, ayo. Berarti apa? Kesempurnaan kekuasaan dan kesempurnaan ilmu. Fahuwa dalun ala isbati kamali ilmi. Ini menunjukkan tentang ditetapkannya kesempurnaan ilmunya Allah. Semuanya sudah ditulis, bahkan sampai ukuran dzarrah, bahkan yang lebih kecil dari dzarrah sudah ditulis itu. Kita tahu para pakar baru mengetahui sekarang-sekarang ini bahwasanya benda-benda yang sampai level apa istilahnya level nano itu tidak tunduk kepada hukum Newton 1 ataupun hukum Newton 2. Adapun kalau yang benda besar-besar ini ikut apa hukum Newton 1 dan 2 dan seterusnya. Ternyata kalau ukurannya sudah tingkat nano, semua hukum-hukum tadi tidak berlaku. Dan Allah yang mengatur, memang manusia tidak layak untuk menetapkan hukum. Manusia cuma merumuskan apa dari hasil penelitian mereka. Oh, ternyata teorinya begini. Sebelum mereka tahu teori itu, segalanya sudah berjalan seperti yang Allah tetapkan. Dan ternyata teori-teori tadi tidak berlaku untuk benda yang ukurannya sampai level nano. Lalu apa hukum yang berlaku? Hukum Allah, segalanya hukum Allah. Ternyata hukum Newton sangat terbatasi dan mereka baru tahu tahun-tahun ini dan sebagainya. Intinya apa? Seukuran apapun, sekecil apapun dan sebesar apapun yang berlaku adalah kudrahnya Allah, kekuasaan Allah dan ilmunya Allah. Manusia tahu setelah sekian lama, setelah belajar susah payah baru tahu. Itu pun yang mereka tidak tahu lebih banyak dari yang sudah mereka tahu. Wa hadza bi khilafi an-nafyi 'inda ahli al-kalam. Metode tadi, metode dalam Quran wal hadis dan salaf, ini berbeza dengan metode penafian, metode penafian yang ada di kalangan ahli kalam. Ahli kalam pun seperti kebanyakan apa itu pakar-pakar ilmu fisika, chemistry dan lain-lain yang apa? Try and error istilahnya, sekedar coba-coba dan sering teorinya bertabrakan dengan yang lain. Tidak ikut wahyu ya, akhirnya apa? Bingung, letih untuk merumuskan suatu hukum, tahu-tahu hukumnya sering tidak sesuai. Fa innahu, menurut ahli kalam, penafian itu bagaimana? La yadullu ala kamal. Sekedar menafikan, tidak menunjukkan pada kesempurnaan. Dan ini jahilnya mereka. Bal yu'addi ila tasbihillahi azza wa jalla bil ma'dumat. Penafian yang mereka datangkan itu menyebabkan Allah akan diserupakan dengan benda-benda yang tidak ada. Dengan alasan tak boleh sama dengan makhluk, ahli kalam mengatakan Allah itu tidak berilmu, tidak jahil, tidak hidup, tidak mati, tidak adil, tapi juga tidak zalim. Allah itu tidak, apalagi ya istilah-istilah, tidak lemah, tapi juga tidak kuat. Berarti hakikatnya apa? Tidak ada. Tidak ada kalau seperti itu. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di tengah, tidak di luar, tidak di dalam, tidak bersentuhan dengan alam, tidak juga terpisah dari alam, kata mereka. Berarti hakikatnya apa? Tak ada. Allah tak ada kalau macam itu. Makanya hakikatnya mereka menyerupakan Allah dengan ma'dumat, sesuatu yang tidak ada. Kalau ditanya dalilmu apa? Mereka tak punya dalil, kecuali sekedar akal yang sangat pendek. Dan dalil yang mereka datangkan, laisa kami li syai', itu sama sekali tidak sesuai dengan pendalilan yang betul. Karena setelah Allah meniadakan, Allah menetapkan. Wa huwa sami'ul basir. Sementara mereka tidak menetapkan itu. Kebanyakan ahli kalam, kecuali yang berusaha ikut dalil sedikit-sedikit seperti orang Asy'ariyah, Qulabiyah dan Maturidiyah, mereka menetapkan 7 sifat tetapi jadi kontradiktif dan pembahasannya ada dalam Tadmuriyah. Fa innahu la yatu, ini tadi sudah. Kemudian kama sabaqa idahu dzalika fil faidatis tsaniyah, sebagaimana telah berlalu penjelasan masalah ini di dalam faedah yang kedua. Baik. Kita tambah sedikit yang bawah ini coba.
Asani qauluhu, yang berikutnya ucapan Imam Ibnu Abi Zaid, laisa li awwaliyatihi ibtida. Awalnya Allah tidak ada batas awal. Oh, ini bahasanya agak susah kita, yaitu bahasa kita, terjemahan kita susah. Awalnya Allah, kan Allah huwal awwalu wal akhir, Dia yang awal dan Dia yang akhir. Tapi awalnya itu tidak ada permulaannya. Dan kita tak mampu membayangkan, akal manusia terlalu pendek. Ya Allah yang paling pertama. Sebelum Allah macam mana ya? Nah, akal kita tak sampai. Allah paling pertama tanpa batas awal, tanpa ada permulaan. Walali akhiriyatihil kita. Akhirnya Allah juga tidak ada habisnya. Dia yang paling akhir. Kalau Allah paling akhir, setelah Allah lalu macam mana? Akal kita tak sampai, karena memang tidak ada istilah Allah itu punya batas akhir. Dia yang paling akhir, ketika semua makhluk habis, Allah masih ada dan kekal. Dan Allah tidak pernah memiliki penghabisan. Memang Dia maha kekal. Jadi Dia awal tanpa batas permulaan, dan Dia paling akhir tanpa ada penghabisan. Kalamu bin Abi Zaid hadza muntaza'un min qaulillahi azza wajal. Ucapan Imam Ibnu Zaid ini diambil dari firman Allah azza wajal, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah yang pertama dan Dia yang paling akhir, dan Dia yang paling tinggi dan Dia yang paling dekat. Jadi al-zahir ini paling tinggi. Laisa fawqahu syai', tidak ada sesuatu pun di atas Allah, Dia paling tinggi tanpa kita mampu membayangkan. Al-batin bukan paling bawah, al-batin yaitu yang paling dekat. Makanya tafsir Nabi apa? Laisa dunahu syai', tiada sesuatu pun yang menghalangi antara Allah dengan sesuatu apapun. Makanya al-batin di sini kembalinya kepada kamalul ilim. Thayyib. Wa huwa bikulli syai'in 'alim. Ditutup dengan penegasan, memang Dia maha tahu segalanya. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.